ここへ来るのも十数年ぶりかな。要は試練ってのに合格すりゃいいんだろ。とても苦しく辛いものだぞ。お前に耐えられるかどうか私は心配だぞ。禍々しい負の魔力、何年経っても変わらない容姿。さあ答えてよ、君の本当の目的を。では私の番ですね。ゲームオーバーです。Hai guys, jumpa lagi dengan kami The Wardanas. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi dengan The Wardanas ya. Di video kali ini kita cuma mau PVP aja sih, mau PVP sambil nyoba hero baru ya yang kemarin didapat ya, yaitu Hellbrand. Kita mau komboin dengan King ya. Tapi sebelum mulai ini ada kejutan. Ngelihat berita tadi ya, ngelihat apa namanya, ada pengumuman di forum. Nah, kita langsung aja ke forumnya. Nah, di sini pengumuman maintenance. Ternyata maintenance-nya itu kita besok ya. Besok jam 10 sampai jam 1, 3 jam ya. Biasanya kan kita Selasa. Nah, ini kejutan banget. Gue juga kaget sih ternyata maintenance dimulai besok ya. Nah, ini seperti di teaser sebelumnya ya, chapter 8 dibuka, terus penambahan final boss season 1 ya, boss king ya. Terus event-event ini berakhir semua, pick up draw yang banner ya, banner berakhir. Terus setup ini juga berakhir semua ya, salvage sama enhance berakhir semua, pokoknya ini event ini berakhir. Nah, seperti kalian lihat di teaser waktu video di awal tadi ya, ada kemunculan Escanor ya. Ada kemunculan Escanor, jadi kemungkinan besok banner Escanor akan dibuka, tapi di sini dia nggak tulis ya. Dia nggak tulis di sini, jadi masih belum 100% kemungkinannya. Tapi kalau ngelihat teaser tadi sih ada ya Escanor ya. Escanor telah hadir ya. Jadi berharap ya, mudah-mudahan besok mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada Escanornya. Tapi kalau yang belum siap pasti berharapnya diundur ya. Tapi itu terserah kalian lah. Pendapat pasti berbeda-beda ya. Oke. Gak usah berlama-lama lagi, ini memang mengejutkan, update di hari Senin ya, di saat kita lagi sibuk-sibuknya farming buku ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke in-game, kita langsung aja ya battle ya. Tapi sebelum mulai, terima kasih dulu ya untuk kalian yang udah support channel ini, yang udah subscribe channel ini, dan bagi kalian yang belum subscribe atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng ya, sehingga nanti jika ada info-info terbaru dari kami, kalian bisa langsung mendapatkannya. Oke. Nah, ini kebetulan Hellbrand gua belum bisa limit break ya. Belum bisa limit break karena keterbatasan itu ya, SSR pendan ya. Jadi gua belum bisa limit break karena gua ada persiapan untuk misalkan kalau besok dapat Escanor ya. Kalau besok dapat Escanor ya takut kurang SSR pendannya buat Escanor ya. Tapi gua ngutamain Escanor dulu sih, soalnya kalau misalkan besok dapat, kalau misalkan besok bannernya keluar dan gua dapat gitu ya. Oke. Kita langsung mulai aja. Nah, gua pakai ini, lihat Hellbrand gua ya, belum di limit break, levelnya juga masih 59 tanggung. Karena gue keterbatasan SSR pendan sih. Tapi kalau awaken udah full sih. Awaken udah full. Kebetulan material awaken gue lengkap ya. Udah cukup buat full awaken. Oke, langsung aja. Gak usah lama-lama. Kita cari lawannya. Oke. Kita lihat lawannya siapa. Wow. King Bram juga lawannya. Tapi dia plus Jericho ya. Kita lihat apakah Hellbrand dengan buat ala kadarnya ini bisa berbicara ya di master ya. Lihat, kita kalah ACC. Gak apa-apa. Bedanya dia nggak ada goter ya. Tuh, sakit ya Jericho-nya.
Oke, kita ada skill ini, kita ini dulu deh. Kita gini aja dulu. Kita incer kingnya dulu aja ya. Kita incer kingnya. Invasion Arrow. Sore ja tsugi itte miyou. Sore. Oke. Oke, okay, Gotter udah bisa ulti karena tadi makan itu ya. Kita makan ulti Gotch ya, satu bar ya. Lumayan. Tapi pasti nah disengin sama Hellbram pasti. Hellbramnya enggak sempet beku sih tadi soalnya. Wah, kingnya kena. Oke. Okay. Kita masih bisa bekuin lagi satu. Oke, okay, king lagi, kita incer lagi. Oke, okay. Ini lawannya King Bram juga soalnya ya, agak repot juga ya. Oke, okay, pasti kita dikerjain nih, sama Hellbram pasti dikurangin gautnya satu-satu nih. Mudah-mudahan dia cuma punya satu gaut ya, jadi salah satu masih bisa ulti nih, satu gaut maksudnya satu skill doang. Wow, dia bekuin ya. Sama aja ya. Aduh, ampun, belum sempat heal. Oke, heal dulu, serem. Nah, habis heal kita bisa ulti dua-duanya ya. Kita bisa ulti dua-duanya. Salah pencet, mau ulti Hellbram, kenapa jadi kepencet itu? Salah. Kepleset tangan gua pakai mousepad, pakai apa, nggak pakai mouse, gua pakai mouse aja deh, main di laptop soalnya. Capek deh kakak. Aduh, harusnya si ininya bisa mati nih tadi nih, salah gua. Kemenangan di depan mata gagal ya. Jadi batu deh. Kemenangan di depan mata gagal, sia-sia ya. Ampun, jangan mati. Oke, nggak apa-apa. Gua heal lagi dulu. Ini. Terus gua ulti. Ayo, mudah-mudahan ada yang mati. Jericho mati nih, mudah-mudahan. Salah. Harusnya tadi udah bisa kemenangan di depan mata itu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemenangan yang tertunda, mudah-mudahan. Ceprot. Oke. Dikit lagi kingnya ya. Gak apa-apa. Wow, Arthur. Oke, gak apa-apa. Gila nih, disiksa loh kalau ada Arthur nih. Kingnya bisa gak bisa heal nih. Dia nge-heal kayaknya nih. Tuh kan nge-heal kan. Oke, kita sekarang jadiin batu aja dulu ya. Kita jadiin batu. Kingnya jadiin batu. Enggak, gini dulu. Ini kita kurangin ulti gods-nya. Jadiin batu. King jadiin batu. Dah. Oke, mati dia. Wah, ngapain pakai yang bintang 3 ya? Bintang 3-nya tau gitu buat si kingnya aja ya. Hai, oke. Dah, tinggal Arthur. Ayo Tur, mau ngapain Tur? Which? King bisa ulti nih. Ayo, mau ngapain Arthurnya? Ayo. Yah, kabur. Menyerah dia tampaknya. Oke. Kemenangan pertama berhasil diraih. Lupa ya, makanannya tadi set auto dulu aja ya. Lupa. Ya, gak apa-apa. Kemenangan pertama nih bisa diraih ya. Oke. Okay. Kayak lagi. Kita auto aja. Sip. Masih ada 4 tiket lagi ya. Ajar. Kalau kartunya bagus kayak tadi enak ya. Begitu awal-awal skill Golter udah keluar 2 ya, udah
udah enak banget lah, itu udah kickstart banget lah. Wow, ada ban, ada goter ya. Oke, wah ini kalau ini satu doang ya yang keluar. Kita lihat. Kasih ke ban terus. Ini kayaknya gua kasih king deh. King dulu, terus kita giniin aja dulu. Terus kita bekuin kingnya. Oke. Ayo, skillnya pada keluar dong. Kartunya. Oke, nggak apa-apa, ada kartu Helbram. Sunatin. Nggak apa-apa, kita disunatin. Ceprot, ceprot. Gila, dalam banget. Parah, parah, parah. Waduh, gila. Gila bannya. Parah ya. Dua kali ceprot, mati. Wah, stres ini sih. Gila. Parah. Parah ya. Mati ya kingnya langsung ya. Kena skillnya tadi dinaikin sama Goter tuh dia ya. Langsung bintang 3 ya. Sakit loh asli. Aduh, udah gak bisa apa-apa sih ini. Udah hilang kingnya. Duh, nggak ada skill jadi batu lagi. Skill petrify-nya udah hilang. Kita gini dulu. Gini dulu. Terus kita giniin aja deh. Lupa ya. Oh, nggak. Goternya bisa hilang sama ini. Multi gods-nya hilang. Kering multi gods-nya main ini. Oke. Skill petrify-nya nggak muncul-muncul ya. Aduh, dari tadi coba ya munculnya. Oke. Labram gue pasti diincer nih kayaknya. Udah tinggal dikit lagi. Oke. Sunatin. Aduh. Wah, Goter yang dibekuin. Wah, ngeheal dia. Wah, kalah ini sih. Berat. Berat, kakak. Aduh, kacau balau. Wah, Helbram disikat tuh pas sudah ada ultinya. Helbramnya disikat. Udah. Ampun, bannya ngeri ya. Ampun, udah. Nyerah kakak, ampun kakak. Aduh, ampun ya. Kok nggak keluar sih? Nah. Gila ya. Baru menang sekali. Nggak apa-apa, coba lagi. Nggak bakal turun ranking ini, udah master ya. Oke, masih ada 3. Ternyata nggak semudah itu ya pakai King Bram ya. Mungkin karena Helbram gue belum maksimal sih kayaknya ya. Helbram gue belum maksimal, King gue belum maksimal juga. Guild Thunder juga belum maksimal ya. Gua kecepetan kayaknya ya masuk master. Masih banyak yang belum maksimal udah masuk master. Oke, mulai lagi. Wow. Siapa ini?
Oh, Jericho. Which? Dia menyapa. Janjian bot. Oke. Which? Belum apa-apa udah begitu dia. Kasar mainnya. Kasar banget ya. Kita kasih ini dulu aja deh. Gini. Kingnya jadiin batu dulu aja ya. Nah. Sip. Cot. Sip. Gua belum bisa ya turn kedua jadi itu ya, karena tadi nggak pakai skill ini sih. Nggak apa-apa tapi. Wih deh. Ampun. Ampun, kepleset. Aduh, kena. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Ini gimana ya? Bentar, bentar. Aduh, nggak ada lagi. Giniin dulu deh. Kasih ke Elbram dulu. Kita jadiin batu lagi. Not. Oke. Surek. Oke. Oke. Ntar gua mau ulti dulu dong. Jangan diganggu dong. Oke. Oke, masih belum mati. Sip. Ngeheal dulu lah, ngeheal dulu, ngeheal dulu. Ngeheal dulu. Hilangin debuff. Pakai baru ininya. Sip. Shot. Oke, kita kuras ulti barnya. Iya. Sip. Oke, habis ini King. Wah, tapi masih diincer Jericho nih. King gua agak ngeri-ngeri sedap nih. Jericho yang ngeri soalnya damage ini. Wah, dikasih lagi. Oh, ke dia sendiri.